Yang atap apa di sini? Yamin atap. Oh, Bang Yamin atap. Karena kita kerja gajinya kurang kan, zaman cukupi keluarga terpaksa kita sama apa jualan motor itu luar biasa Pak. Anaknya udah lulus kan? Lulus juga. Bisa bayar dokter. Ya alhamdulillah kan, masa dari jualan bakso berarti bisa nyelesain anak jadi dokter, udah alhamdulillah Pak. Ini juga makanya banyak karyawan kata kita, kita nggak berhenti. Kata anak kita kalau udah capek nggak berhenti. Kasihan kalau karyawan kita kasihan. Mereka... Bukan, kalau bapak berhenti, bapaknya sakit. Ayo jangan bohong. Ikutnya saya. Seneng kerja kan? Nah emang seneng kerja. Jadi pengusaha nikmat Pak ya? Nikmati aja Pak. Apa jadi pengusaha nikmatnya? Ngasih lapangan kerja. Betul Pak? Betul. Udah ngasih lapangan kerja, yang kerja sama kita bisa punya keluarga lebih baik. Ya, ya termasuk kita sendiri kan? Dokter Pak, luar biasa loh. Betul Pak, betul. Jadi satu di Surabaya? Satu di mana? Sini, Bantu. Oh satu, ngelanjutin? Iya. Apalagi? Anak perempuan sama bapaknya kerjasama, nikmat dong? Nikmat. Jadi udah hampir 50 tahun nih Pak ya? 50 tahun. Tapi ini udah punya sendiri? Sendiri. Udah punya sendiri? Sendiri. Ya ini nyamin asinnya mantep banget ini. Terima kasih Pak. Ini unggulannya? Iya. Selain nyamin asin apa? Manis. Oh manis. Iya. Ya memang Indonesia perlu banyak orang kayak bapak. Loh bener Pak, gini, pembukaan lapangan kerja tidak mungkin hanya dari pemerintah ya, jadi perlu dari pengusaha seperti bapak. Saya seneng ya ngelihat itu loh, bahwa pejuang-pejuang seperti bapak dari bawah ini luar biasa. Dan tentu ya pemerintah berterima kasih lah Pak. Apalagi dengan COVID begini, orang susah cari kerja. Betul. Ya, bapak tetap berdagang seperti ini, luar biasa. Oh, ini nomor 2? Iya, cuma 2. Oh, cuma 2? Nomor 1? Di Surabaya. Di Surabaya? Dokter kan? Ya. Ini nomor 2 di sini. Terima kasih loh jaga orang tua. Percaya nggak percaya ya, kalau kita sayang orang tua. Wah, rezeki banyak. Amin. Ya, Bu, makasih ya. Iya, terima kasih.